Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Domain Channel. Di video kita kali ini seperti biasa kita lagi ada di Pasar Ikan Jatinegara. Dan rencananya guys, nanti hari ini kita mau review di lapaknya Om Faisal nih guys. Nah ini di depan kita ini lapaknya Om Faisal. Jadi Om Faisal itu jual hamster, kelincing, dan perlengkapannya lah guys ya. Tapi untuk pastinya nanti kita cek lagi setelah ini ya guys ya. Ini jadi lagi dipantau, nanti setelah selesai dipantau kita gaskan. Nah untuk lapaknya Om Faisal, patokannya ini guys. Nih, jadi ini deretan-deretan aksesoris. Depannya itu lapak yang Faisal. Ke sini. Ini ada lapak stiker. Seberangnya ya guys ya. Tuh ada ini cabang Pohon Tiga Jati. Yang ini biasanya di sini tuh jualan minuman guys. Kalau teman-teman masuk dari pintu utama dari sana tuh guys. Ya, itu yang ada payung merah itu gerbang utama atau pintu utama. Teman-teman lurus aja nyampe mentok. Nah, nanti mentok ke sini. Teman-teman geser ke kanan sedikit ketemu lapak yang besar. Di lapak pasar ikan hias Jatinegara ini yang jual hamster, kelinci cuma ada satu lapak doang di lapaknya Om Faisal aja guys. Jadi teman-teman kalau nyari hamster, kelinci dan perlengkapannya cuma ada di lapaknya Om Faisal. Lagi dipantau guys. Iya. Nah, guys, dia lagi dia tanya-tanya dingin lebih tahan. Ada informasi sharing-sharing sebelum beli sama Om Faisal boleh guys. Panas ruangan mah masih kuat. Iya. Halo Om Faisal, gimana kabar ya Om Faisal? Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Om Faisal sekarang jualan apa nih Om Faisal? Hamster, kelinci. Mantap. Jadi di lapak pasar subuh ini, di pasar ikan Jatinegara, cuman di lapak Om Faisal doang nih ya, yang ada hamster sama kelinci. Yang lainnya ikan sama, ya ikan sih rata-rata ya. Ikan, kura-kura. Nah Om Faisal ini, ya kita bilang lapak spesialis hamster sama kelinci guys, di pasar ikan hias Jatinegara ini. Om Faisal, minta izin dong kita buat review sedikit nih kita nih. Boleh Om Faisal? Kita dari hamster atau kelinci? Kelinci boleh. Kelinci. Nah, ini ada adik juga nih. Adik lagi lihat-lihat kelinci juga ya. Ini kelinci apa nih Om Faisal? Ujilop. Ujilop. Wah, ini dia kalau pakan apa Om Faisal? Pelet aja. Kalau pengen aman biar nggak gampang sakit. Tapi sayur-sayuran mau? Boleh, asal dilayuin dulu sedikit. Oh gitu. Jangan yang keadaan segar. Oh harus layu ya? Iya. Nah kalau pelet-peletnya apa Om Faisal? Pelet-pelet kelinci gini. Oh, pelet yang kelinci. Kiloan. Okay. Banyak di online banyak. Nah ini dijual berapa nih Om Faisal? Ini kita buka harga 150. 150 kalau udah gede ya? Iya kalau sepasang 2,5. Nah lebih murah guys, sepasang 2,5. Kalau 150.000, tapi itu jantan betina boleh bebas pilih. Bebas pilih. Bebas pilih. Kalau yang ini, nah ini beda lagi nih guys. Ini kelinci lokal. Kelinci lokal. Anggora lokal. Anggora lokal ya. Dia mah kita buka harga 65 bisa kurang. 65.000 masih nego guys. Wortel pasti makan wortel ya Om. Wortel, ya? Cuman lebih aman biar nggak gampang mati. Pelet. Pelet karena banyak yang pada nggak paham kelinci. Kasih makannya sayur banyak airnya pada mencret mati. Penyakitnya dia mencret sama kejang luar. Oh gitu. Nah kalau yang ini matanya merah nih Om Faisal. Nah kalau ini jenis kelinci MD. MB? Apa itu? ND Nederland. Oh, ini yang jenis ya? Mini ND-nya. Mini ND. Dia nggak bakal gede-gede banget. Oh, matanya bagus merah guys. Ini buka harga 85, bisa nggak bisa nego? Harga semua masih bisa nego? Masih bisa nego. Guys, masih bisa nego guys. Jadi kelincinya nih lagi tinggal 3 ya. Terus apa lagi Om Faisal? Ini hamster. Nah ini ada hamster nih guys. Ini hamster apa Om Faisal? Kenapa dia pisah? Jenis Campbell. Kalau Campbell itu yang gigit? Iya. Sedikit galak dia sedikit agresif. Galak. Warna tapi kalau kita pegangnya pelan-pelan nggak? Guys. Nih, Campbell. Campbell atau Campbell? Om? Campbell. Campbell. Campbell polos sampai dominan. Oke, harga tapi sama atau beda? Ini 40 sepasang masih nego. Wih, guys, 40 sepasang masih nego. Pakan dia pakai kuaci, millet. Millet, sayuran. Sayuran. Tuh, guys. Sepasang 40.000, guys. Masih nego. Masih nego. Terus ini di sini juga banyak nih Om Faisal ya. Iya. Yeah. Nah, kalau yang ini apa nih Om Faisal? Ini jenis winter. Winter. Nih guys,
Jenis winter dia gampang jinak. Gampang jinak ya. Tuh, lucu guys. Nih. Tuh. Ya, ini cakep-cakep nih. Warnanya macam-macam. Ada yang matanya merah, Om Faisal. Iya, kalau yang coklat rata-rata matanya merah. Kayak albino gitu ya matanya. Ini winter white jenis winter. Harga sepasang 65 masih nego. 65 masih nego. Ini teman-teman kalau pelihara kasih gini nih buat minumnya nih. Cakep nih. Oke, sebelahnya Om Faisal. Ini jenis Sirian. 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 Ini Sirian. Sepasang 65. Sepasang 65.000 tuh guys. Masih nego. Ada jenis dua macam. Ada long hair. Ada short hair. Oh gitu. Ada bulu lebat, bulu polos. Bulu polos tuh guys, ya. Tuh ada yang lagi pada tidur. Ini tadi 65. 65. Sepasang masih nego. Masih nego. Ke sebelahnya ini apa nih Om Faisal? Ini Roborowski. Roborowski. Nih. Oh, kalau dia cuman ini satu warna gitu, Om Faisal. Iya. Yeah. Dia karakternya agresif, gesit. Oh, gesit. Oh, guys. Sepasang berapa Om Faisal? 85 masih nego. 85 masih nego. Ini buat mainan muter-muternya nih, guys. Nih, buat mainannya juga nah, ada. Ini mainannya. Mainannya berapa Om Faisal? 20.000. 20.000, guys. Oh, yang bebas gede, pilih. Yang gede atau yang kecil? Sama. Ya. Sama, guys. Ini 20.000-an. Om, kalau hamsternya beli satu boleh? Boleh. Oh. Jadi ter mau yang jantan atau betina tinggal dipilihin yang ya. Pilihin. Iya, yeah. Sama-sama. Tuh, tinggal dipilihin aja, guys. Teman-teman mau yang mana nih, jantan atau betina? Ya. Harga mensesuaikan lah ya. Masih nego. Masih nego. Kandang berapa Om Faisal? Kalau satu set? Kalau kandang 65 buka harga. 65 satu set ya? Iya. Yeah. Masih nego guys. Kalau yang gedenya tingkat? Itu 120. 120 yang ini nih guys. Iya masih nego. Ya. Masih nego udah lengkap juga ya. Iya. Yeah. Keren yeah, ada putranya. Yang gedean 150 masih nego. Tuh, yang belakang lebih gede lagi. Ada rumah-rumahnya juga. Ini cakep ya. Jadi harga tuh ya ngikutin lah guys ya. Dari size-nya nih ada yang isi satu, ini yang gede, yang ini lebih gede lah. Kalau yang kayak gini bisa diisi berapa hamster Om? Yang paling gede? Kalau yang jenis yang gede masih masuk lah 10 ekor. Tuh guys, masuk banyak guys. Pakan gampang lah kuaci sama milet aja. Milet kita juga jual. Menurut mau yang mana nih? Kelinci, hamster, silakan. Terus jual apa lagi Om? Tempat minumnya ada Om? Tempat minumnya ada. Ada. Nah, tempat minum berapa Om? Tempat minum yang begini 20 masih nego. 20.000 nego nih guys tuh. Jadi nggak usah ini. Aman lah pokoknya dia langsung minum dari situ guys. Rumah-rumahannya juga ada. Nah ini rumah-rumahannya guys. 20 masih nego. 20.000 masih nego. Oke. Banyak jadinya guys. Mau satu set, mau beli satuan, monggo. Tuh, tinggal pilih hamsternya mau yang mana aja. Om Faisal kalau buka hari apa aja Om? Kalau kita tiap hari pre. Setiap hari? Paling kalau lagi ada urusan hari-hari biasa. Libur. Nah, kalau ada urusan libur guys. Tapi kalau lagi nggak ada kegiatan gas terus. Nah, kalau hari. Malam Sabtu malam Minggu jarang libur. Iya. Karena lagi rame-ramenya. Lagi ya. Rame-ramenya weekend. Buka dari jam berapa Om Faisal? Buka biasanya kita jam 10-an. Jam 10-an? Sampai? Sampai mau subuh. Mau subuh? Kalau yeah. Weekend pagi nggak? Sampai pagi nggak? Kalau Sabtu, Minggu terutama sampai jam 10 pagi. Okay. Jam 10, jam 11 pagi. Kan? Minggu nyampe jam 10 sampai 11 pagi masih ada Om Faisal. Tapi kalau stoknya udah habis, pulang ya Om ya? Tetap masih. Gue serius? Tetap masih. Ngambil lagi. Oh gitu. Oh iya ambil karena stok di rumah juga dekat ya Om ya. Iya. Yeah. Rumah dekat jadi kalau ini habis tinggal pulang bentar, balik lagi, pul lagi. Nah Om, kalau ada yang mau beli nih Om, kirim-kirim bisa atau enggak Om? Belum bisa sih. Berarti khusus di lapak aja ya. Iya. Yeah. Teman-teman jadi kalau teman-teman tertarik, mau gue langsung datang aja ke Pasar Ikan Jatinegara di lapak hamster dan kelinci cuman di lapaknya Om Faisal guys. Nah teman-teman kalau mau pesen misalnya nih Om saya pesen dong kelinci ini atau hamster ini nanti saya ambil di lapak boleh Om? Boleh. By WA ya? WA. Nah berapa nomor WA? Kelinci juga mau pesen yang model-model apa? Ada. Boleh. Tuh. Cuman kalau buat mastiin nih di ini dulu dipanjat dulu. Nah DP ya, dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau pesen DP dulu guys. Jadi tidak ada PHP lah ya. Nah nomor handphone berapa Om Faisal? 0896.
3630 5189. Oke, nah buat teman-teman yang Faisal, ada yang disampaikan nggak Om Faisal? Ya nggak ada lah. Oke Om Faisal, paling nyampe sini Om Faisal ya. Iya, iya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat terus, semoga rezekinya lancar Om Faisal. Amin, amin. Nah teman-teman, itu tadi review harga hamster dan kelinci di lapaknya Om Faisal. Jadi buat teman-teman yang lagi cari hamster sama kelinci, langsung aja nih datang ke Pasar Ikan Asia Tenggara. Dan jangan lupa teman-teman mampir ke lapaknya Om Faisal, karena di sini kualitasnya bagus-bagus nih. Dan harganya tenang, sangat terjangkau. Nah sampai sini aja videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share ya. Nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.